Pemirsa, ratusan mahasiswa Universitas Jambi dan perguruan tinggi lainnya di Jambi mengikuti simulasi operasi pembasahan lahan gambut dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang diselenggarakan pada Rabu 12 Juni 2024 di lapangan sepak bola Unca Mendalo. Ratusan mahasiswa Universitas Jambi dan perguruan tinggi lainnya di Jambi mengikuti operasi pembasahan lahan gambut dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dengan tema Learning and Training to Improve Knowledge and Awareness in Forest Fire Management yang diselenggarakan pada Rabu 12 Juni 2024 di lapangan sepak bola Unca Mendalo. Dalam simulasi ini melibatkan dan hadir dalam kegiatan ini Gubernur Provinsi Jambi yang diwakili oleh staf ahli Gubernur Jambi Muktamar Hamdi, Perwakilan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHIKOMDA Jambi, TNI, Polri, Forkopimda, BPBD, dan Manggala Agni, serta instansi terkait lainnya. Selaku Rektor Universitas Jambi, Profesor Helmi menjelaskan, kegiatan ini ialah dalam rangka pencegahan dan sebagai bentuk kepedulian agar kebakaran hutan dan lahan tidak berdampak buruk, baik terhadap lingkungan, ekonomi, sosial maupun budaya. Lebih lanjut, Rektor Unca menambahkan, agenda ini merupakan agenda rutin saat musim kemarau tiba. Menurutnya, dalam 4 tahun terakhir, karhutlah dapat ditanggulangi dan berkurang dampak negatifnya di Jambi. Di samping itu, simulasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan dan pemerintah dalam upaya pencegahan karhutlah. Dengan semangat kolaborasi dan edukasi, diharapkan bahwa tindakan preventif dapat diimplementasikan lebih efektif sehingga hutan dan lahan gambut yang berharga dapat terjaga dengan baik. Pertama, terima kasih kepada APHI, kemudian Forkopimda, Pak Danrem, kemudian Pak Gubernur, serta beberapa komponen yang lain yang hadir pada hari ini. Saya tentu ini merupakan sesuatu yang tadi disampaikan Pak Gubernur, bahwa ini bentuk dari kolaborasi untuk kita semua peduli terhadap keberlanjutan lingkungan lahan di Provinsi Jambi, salah satunya dengan cara mengantisipasi atau mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya. Nah, untuk itu memang semua komponen ini hadir pada hari ini bersama dengan mahasiswa, kita kolaborasi dengan Universitas Jambi, khususnya jurusan kehutanan. Tentu saja, walaupun kita sebenarnya sudah berperan ya, tapi ini akan memperkuat kembali kolaborasi itu supaya mempunyai peran, menguatkan peran masing-masing yang saling berkoordinasi dan dalam kolaborasi ini. Staf ahli Gubernur Jambi, Muktamar Hamdi mengatakan, kegiatan ini merupakan sinergitas Pemprov Jambi, unsur Forkopimda, dan Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat baik. Melalui simulasi ini, tentu akan semakin meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, terkhusus pada mahasiswa. Diharapkan dapat menjadi pionir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan terjadinya kebakaran. Jadi acara hari ini merupakan wujud sinergitas antara pemerintah Provinsi Jambi, termasuknya untuk pemerintah serta Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan di Provinsi Jambi, yang selama ini sudah bekerja luar biasa. Tapi dengan kegiatan ini juga akan semakin meningkatkan koordinasi kita antar stakeholder. Dengan kita harapkan proses pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi ini bisa berjalan lebih efektif lagi. Nah, satu hal yang barangkali kita harapkan daripada kegiatan ini, kita melibatkan adik-adik kita mahasiswa ya, yang kita harapkan nanti depan ini menjadi pionir dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan. Karena apapun rumusnya, mencegah itu lebih baik daripada menanggulangi. Lina Liska, CTV melaporkan.